Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sudah lama terkena asam lambung dan 4 bulan ini saya kambuh dan ke dokter dinyatakan GERD psikosomatik. Psikosomatik itu penyakit karena pikiran ya. Dada kadang suka panas, susah tidur. Bagaimana sarannya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Mulai rutin minum apa? Air tajin. Air tajin sama apa? Kalau di rumah punya atau mungkin Bapak Ibu atau yang bertanya ini bisa mendapatkan namanya gamat. Gamat tahu ya? Tripang. Timun laut. Itu banyak tuh produknya, ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk apa namanya? Cair. Nah, itu coba minum tiap hari. Itu ya gamat sama ini, sama air tajin. Air tajinnya kalau bisa saran saya cari air tajin atau beras-beras yang bebas residu pestisida. Merah boleh, coklat boleh. Kalau katakanlah belum ada anggaran, pakai singkong aja. Singkong ini bisa dibikin air tajinnya juga. Ya. Kan beras merah harganya lumayan. Ya, udah pakai singkong aja. Murah meriah, enggak masalah. Sama bikinnya kayak bikin air tajin juga. Ya, jadi singkong itu nanti dipanaskan pakai api kecil sampai dia dapatkan air yang kental. Nah, itu diminum tuh tiap hari, 3 kali lah sehari. Boleh campurkan madu, campurkan garam mineral sedikit. Sedikit aja. Ya, tambahkan sama gamat tadi atau kolagen ya, seperti itu. Rumput laut juga boleh.